Halo semua, selamat datang lagi di channel Rian Titi W. Sudah lama kita tidak berjumpa, itu dikarenakan kita sibuk sekali dan karena saya bingung mau update konten apa. Coba situ tanya di bawah, jadi saya bisa ada ide gitu buat bikin video apa gitu ya. Oke, video kali ini dan sekaligus komparasi, pembandingan antara whey protein yang mahal. Yang mahal ini dan yang murah ini. Pertama kita ada dari ON, Optimum Nutrition yang gold standard, dan ada Mutant Whey Protein biasa. Untuk harganya, ini harganya bisa sampai 1 jutaan. Beratnya kalian bisa lihat di BPOM-nya ini. Nggak ada yang dari Indonesia. Ini nih, yang Indonesianya nih. 41 gram. Ini dari BPOM, jadi mahal. Sekali pasang BPOM gini, 15 juta bayar satu produk. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya punya teman orang BPOM, tapi BPOM Eropa. Bedanya BPOM di Eropa, untuk bisa pasang-pasang begini, untuk bayar begini, dia gratis. Kalau di sini kan Indonesia 15 juta katanya. Aku nggak tahu orang Indonesia BPOM-nya gimana. Tapi kalau di luar itu dia diperiksa benar-benar, pabriknya diperiksa. Jadi betul-betul aman dalamnya. Tapi kan ini dari luar itu sudah pasti aman. Jadi Indonesia tinggal tempel-tempel aja terus bayar. Nah, yang sini ada Mutant Whey. Ini kita nggak bisa bandingin harga. Ini harganya 5 lbs ya, 5 lbs 2 kiloan gitu. Ini 10 lbs atau 4,54 kg. Ini harganya 1 jutaan. Jadi ini 2 kali lipat lebih mahal. Perbandingannya apa aja di antara dua yang murah dan mahal ini? Ayo kita ulas. Kebanyakan nonton ulasan.id. Halo Sisil. Sisil cantik. Ini kenapa ke bawah? Soalnya mau kasih lihat ini ada botol minum. Jadi kita sudah siapin. Jadi kita udah siapin air 250 ml precise dan juga kita akan tuangin langsung aja ya ke dalam. Jadi yang warna pink ini rasa strawberry. Langsung saja kita tuang. Asisten. Nih, kita bikin rata begini ya biar adil. Ini yang susu strawberry. Ini cuman botol pinjaman karena ini nggak muat kalau 10 lbs masuk sini. Ini cuman 5 lbs. Jadi kemarin itu habis baru kita pakai yang ini. Ini masih penuh nih. Ini yang merek Mutan. Stainless scoop-nya warna kuning khas Mutan. Langsung saja. Oke, tunggu. Aku mau kasih lihat ininya. Kita lihat di dalam. Lihat komparasinya. Ini yang susu strawberry. Ini yang coklat. Sekarang kita aduk. Nah, perbedaannya ini terletak pada adukannya ini ya. Kita jangan aduk-aduk dulu. Oke, kita pasang-pasang dulu. Pasang-pasang. Lalu ke bawah. Oke, kita 8 kali putar ya. 8 kali putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8 kali putar? Soalnya aku suka angka 8. Kita lihat. Ya, di atasnya numpuk. Kita juga lihat yang ini. Lihat bedanya? Nggak terlalu ya. Coba kita putar lagi. Putar yang cepat. Ya, tumpahan. Kita putar juga ini cepat. Nah. Lihat. Sudah menyatu. Lihat. Masih ada dikit, kan? Itu bedanya. Sekarang dari segi rasanya. Aku udah
pakai ini bertahun-tahun karena ini murah, proteinnya juga tinggi kan. Beh, kamu rasain yang ini, Beh. Yang ini aku juga udah coba. Ini dan ini, setelah minum yang ini, enggak, rasanya enggak mau lagi minum yang ini. Ini rasanya enak dan enggak terlalu dan enggak terlalu manis. Jadi ini rasanya enggak terlalu manis dan ini proteinnya sama tingginya. Mungkin cara prosesnya lebih advance daripada yang ini. Ya, coba. Oh, karena ini masih numpuk, kita harus kocok di bawah. Nah, minum nih. Kocok dulu. Tumpahan kan? Iya, tumpahan. Ini tumpahan karena dari botolnya. Nah, minum. Jangan aku. Deras. Ngomong aja. Ngomong. Yang enak dulu nih. Yang itu yang susu. Yang mahal dulu. Yang mahal. Enggak, yang murah dulu. Yang mahal dulu. Yakin? Iya. Gimana rasanya? Hambar enggak? Enak. Hambar enggak? Hambar sih. Hambar kan? Hambar kan? Terus karena aku udah pernah makan yang ini kan? Makan minum yang ini. Minum yang ini jadinya kayak masuk aja di mulut. Yeah. Kalau yang ini tuh kayak ada keras. greasy yeah. Apa sih bahasanya? Iya, yeah, kayak greasy gitu. Kayak greasy. Ini kayak minumnya keras gitu. Lengket di sini. Kalau ini masuk aja gitu. Ini minumnya kayak air, kayak minum air biasa. Ini sama Indomilk mungkin mirip. Diamond. Ya kayak susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi itu kan lebih banyak tinggi karbo kan. Yang ini kan proteinnya lebih tinggi, karbo dikit loh, sama lemak juga dikit. Jadi lebih bagus. Nah, terus rasanya sama kayak itu. Coba kalian minum susu diamond yang strawberry. Rasanya kurang lebih, tapi enggak semanis susu diamond itu. Ini lebih hambar. Yang ini habis kamu minum ini rasanya enggak mau minum yang ini kan? Gak kedengar? Ngeliatnya aja gak mau. Nah, tapi karena kita sudah bikin sudah ada ini ya, kita minum saja. Kalau minum itu harus airnya lebih banyak. Ya. Biasanya kalau minum ini pasti airnya sekitar 400-an. Nah, ini kan 250. Ini manis banget. Tapi gak banget, manis. Nah, kalau aku minum ini airnya harus tinggi ini nih. Jadi dia hambar. Aku lebih suka hambar. Kenapa? Ya jadi kayak minum air aja gitu, hambar. Dan aku minumnya juga kalau lagi kecapean atau setelah latihan jangan minum air, tapi minumnya harus ini supaya hausnya dari sini. Habis itu baru minum air biasa. Kalau enggak ketelan ini. Biasanya aku buang-buang. Maksudnya ini kan ada grizinya nih. Habis minum kan masih banyak tuh di dalam. Masih nempel-nempel begini. Ini nempel-nempel begini. Enggak aku minum. Biasanya kalau yang ini enggak ada sisanya sama sekali. Jadi langsung cuci aja. Oke, dari segi rasa udah, dari harga udah, dari rasa sudah, sekarang dari nutrisinya, oke? Minum sampai habis tuh. Oke, kalian bisa lihat singkatnya aja dari sini ya. Aku bacain coba. Ini mengandung 120 kalori, fatnya 1 gram, karbohidratnya 3 gram, proteinnya 24 gram. Whey Mutan, andalanku dari pertama fitness. Dan sekarang kalau ada duit kalian nanti deh itu nanti. Whey Mutan itu 150 kalori. Dari fatnya 3,5 gram. Dari karbohidratnya 7 gram. Dari proteinnya 22 gram. Jadi bisa disimpulkan ini lebih rendah protein dibandingkan yang ini. Terus ini juga tinggi lemak dan tinggi gula. Harga, tapi yang ini 2 kali lipat lebih mahal. Jadi kalau masih pakai duit orang tua, ya udah kalian pakai ini aja. Kalau sudah punya duit banyak, kebetulan ini kita bukan duitnya banyak, tapi ini kita dikasih, oke? Kita dikasih.
Kalau ada yang mau kasih, silakan kirim alamat di bawah email ya. Kontak 0898573708. 37708. Untuk private sesi dan untuk private sesi kayaknya salah banget. Untuk sesi personal training dan sesi personal training online bisa langsung kontak. Oke, itu aja mungkin videonya. Udah lama, nanti aku cut-cut nih. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. RVN Fitness. Fitness is my lifestyle. Fitness is lifestyle. Aku kemarin ada motonya loh, tapi aku lupa. RVN Fitness. Fitness is a lifestyle. Pokoknya fitness itu lifestyle. Fitness itu lifestyle sekarang. Fitness now lifestyle. Udah capek. Dadah.